Drawing WWF Foto Final 2022 rampung digelar. Dua tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berada satu grup dengan Jonathan Christie. Ginting tergabung dalam grup B bersama Jonathan. Dua slot lainnya diisi tunggal putra andalan Taiwan Cho Ten Chen dan juara dunia badminton 2021 Loh Kian Yew asal Singapura. Hasil drawing grup B terbilang panas dan bisa disebut sebagai grup neraka karena dihuni para pemain top dunia. Sementara di sektor ganda putra, pasangan Indonesia masing-masing tergabung dengan ganda Malaysia. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto masuk grup A bersama pasangan Malaysia Ong Yusin dan Tio Yi. Sementara, dua lawan lain yang mesti dihadapi adalah Takuro Hoki dan Yuko Kobayashi dari Jepang, serta Choi Sun-kyu dan Kim Ho dari Korea. Adapun Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan harus bersaing dengan ganda terbaik Malaysia Aun Sia dan Soh Wahik dari Malaysia. Selain itu, Ahsan dan Hendra juga harus menghadapi adangan Liu Chen dan Ong Yuan Si dari China, serta Kin Abdul dan Anders Karup Asmonsen dari Denmark. Sementara di nomor ganda putri, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti juga masuk ke berat karena harus berhadapan dengan dua wakil China, Sang Shushan dan Xiang Yu, dan Cheng Qin Chen serta Jia Yifan, serta ganda Malaysia, Perli Tan dan Tina Moralitaran. Gregoria Mariska Tunjung pun akan menghadapi pemain-pemain ternama di grup A tunggal putri. Adapun Rino Vivaldi dan Pita Haning Tas Mentari juga harus berjuang sengit melawan ganda-ganda campuran top untuk merebut tiket ke babak semifinal. Badminton Lovers, berikut adalah hasil drawing WWF Foto Final 2022. Ganda putra, di grup A ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Ong Yusin dan Tio Yi, Takuro Hoki dan Yuko Kobayashi, serta Choi Sun-kyu dan Kim Won-ho. Adapun di grup B ada Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, kemudian Liu Chen dan Ong Yuan Si, Awan Sia dan Soh Wahik, serta Kim Astrup dan Anders Karup Asmonsen. Adapun di sektor ganda campuran di grup A ada Sing Siwei dan Huang Yakyong, ada Goh Shun Hat dan Shen Fon Jamilai, dan kemudian Tom Go Kyul dan Delvin Deru, serta Rino Vivaldi dan Pita Haning Tas Mentari. Sedangkan di grup B ada Dijapul Popranukur dan Sabserita Trinajai, ada Wang Yulhyu dan Wang Dongping, kemudian Supak Jomko dan Subisara, Pak Swarpan, serta Tan Kiang Min dan Lai Baiding dari Malaysia. Adapun di ganda putri di grup A ada Jung Nayun dan Kim Hyo Jung dari Korea, Benyapa Aimsat dan Tunakan Aimsat, kemudian Bebian Ho dan Lim Chiu Shin dari Malaysia, dan Jukulpan Ketita Rakul dan Rawinda Prajong Chai. Sedangkan di grup B, Shang Shushan dan Zheng Yu, Cheng Qin Chen dan Jia Yiban, Perlitan dan Tina Amoralitaran, serta Apriani Rahayu dan Siti Badia Silva Madanti. Adapun di tunggal putra, di grup A ada Victor Axelsen, kemudian ada Pranoy dari India, Kodai Naraoka, dan Dugalo Guangsu. Sedangkan di grup B, ada Cho Ten Chen, kemudian Jonathan Christie, Loh Kian Yew, dan tentunya Anthony Sinisuka Ginting. Sedangkan di tunggal putri, di grup A ada Chen Yufei, An Seong, Akane Yamaguchi, serta Gregoria Mariska Tunjung. Adapun di grup G, ada Tae Su Ying, Hei Bing Jiao, dan Nuk Intanon, serta Busana Om Baruk Ban. Ya, badminton lepas, gimana nih kalau menurut kalian tentang hasil drawing WWF Foto Final tahun 2022? Kira-kira wakil Indonesia, siapa yang akan melaju ke semifinal dan lalu menjadi juara? Mari kita doakan dan dukung terus atlet-atlet Indonesia di WWF Foto Final tahun 2022. Semoga mampu menjadi juara di ajang tersebut. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.